Halo Sobat Le, balik lagi sama gue di channel kebanggaan kalian, channel kesayangan kalian, dan channel paling favorit kalian di Lenggradi. Wah, di video ini gue bakal nyoba lantai baru ya, lantai marmer baru dari skill building yang 166 poin. Yo, bagaimana hasil lantainya? Gue bakal renov rumah gue, kita lihat saja video. Nah, ini dia bentuk lantai baru ya, quality marble floor. Ini bagaimana cara bikinnya, nanti gue bakal jelasin. Ini quality marble floor ini dari skill ini ya, skill building point yang baru. Ini beda dengan lantai marble yang biasanya ya, lantai marble yang berpola ataupun berbentuk. Ini jenis yang quality marble floor atau lantai marble berkualitas. Ini ntar gue marble itu bahasa Indonesia nya apa ya? Gue nggak tahu, malah bahasa Indonesia lupa. Nah, gue bakal ngerenov rumah gue yang ini dengan lantai marble ini. Nah, sebelumnya gue bakal kita coba bakal share bagaimana nih cara bikin lantai marble. Lantai marble itu ada di crafting point dan di building ya. Di building itu yang sampai 166 poin ini, kayak kalian bisa cek, ini paling bawah ini adalah lantai marble marmer. Ah ya, gue baru ingat, lantai marmer ya. Lantai marmer ini ada di paling bawah, ini patternnya atau skillnya itu ada di paling bawah. Nah, gue bakal coba share skill building yang gue pakai atau set building yang gue pakai. Nah, gue bakal share ini, gue pakai pakaian heavy construction. Ini dengan adanya building ability buff itu dari buff kuat. Jadi kalau kalian nyari buff kuat, itu nanti bakal jadi building ability buff. Usahakan level 60 ya kalau kalian bikinnya. Nah, ini udah gua snippetnya itu mendapatkan hasil building ability buff level 8 dan furniture-nya itu level 10. Nah, ini kenapa alasan gua lama ya bikin konten ini, karena emang gue tuh kemarin sempat bertapa untuk mencari snippet, karena snippet gue zonk terus, jadi jadi hasilnya snippet gue turun. Dan ya, gue nggak bisa ngasih ke kalian ya, ngasih share kalian, karena emang hasil gue belum cukup dan gue nggak bisa bikin apa-apa dari marble konten ini. Nah, lalu pakaiannya gue juga pakai yang building ability buff level 4. Ingat, dari buff kuat. Lalu gua udah snippet itu buildingnya itu udah sampai level 10 dan furnishingnya level 7. Lalu untuk hammer sendiri ini kalian bisa lihat di video gua sebelumnya, gua pakai yang building ability buffnya level 6. Cuma ini kebetulan ini best creation. Jadi ini plus 1, tapi tidak akan mengubah hasil nantinya. Nah, Untuk title, karena gue pingin building, gue bikin building, maka gue pakai yang cultural urban ancestor, atau yang kalian bisa tes ini nanti yang ada building ability buff level 4. Kalian harus selesaikan dari sini dulu ya, dari career gate ini, untuk mendapatkan title ini. Kalian harus mencapai ini, kalian harus selesaikan karir guide-nya ini atau panduan karir kalian ini di sini untuk mendapatkan title. Ini karena ini belum mencapai ya, gue belum mencapai building ability point gue tuh belum mencapai 166 poin. Gue bakal masuk ke makanan sekarang. Gue bakal makan mie biasa. Kalau bisa kalian yang punya evolus atau yang INT sama N-nya itu 55 itu lebih bagus. Gue pakai mie yang biasa, ini INT 50-50 ya, 50-50 gue pakai yang biasa. Kalau kalian punya yang flawless itu lebih bagus yang flawless daripada yang biasa. Kita langsung coba kita makan. Berapa skill point kita naiknya? Oke, kita berapa naik skill pointnya? Building ability kita sudah 157. Wow,
Lalu next step adalah karena ini masih belum ini ya, masih belum capai 166, maka kita bakal pakai RC ya, RC pribadi dengan lab. Bentar, mana ya lab untuk building? Inikah kayak inikah rasanya? Bukan. Nah, di sini ternyata kayaknya. Untuk building. Bukan ternyata. Di mana ya untuk building sebentar? Gua bakal nah ini construction research. Nah ini buat building ability ini ada labnya itu di medium tech lab ya, medium tech lab. Kalian bisa langsung search, kalian bisa langsung start research. Itu menambahkan 9 poin. Kita coba cek sekarang crafting point untuk building ability gua udah 166 poin. Nah untuk bikin quality marble itu kita perlu proses marble ya, kita perlu proses marble dan kita perlu lem. Kita perlu lem karena ini di lem kreatif kita selalu perlu lem. Ini jadi kalian perlu proses mebel, kalian perlu lem, dan gue sebenarnya belum, gue udah nyiapin marble-nya tapi marble-nya masih mentah ya, mentah sobat. Nah gue udah nyobatin, udah nyiapin marble-nya tapi marble-nya masih mentah. Nah ini setelah kalian trim, kalian bisa proses di sini, kalian bisa proses padat. Jadi setelah kalian trim, bisa kalian proses padat, bisa kalian proses getah, ataupun bisa kalian proses ini ya, proses garam. Kalau mungkin kalian kebanyakan kaca, kalian juga bisa proses kaca di sini. Oh iya, kelupaan, kalian jangan lupa untuk ngambil passive building ya, passive building. Kalau gue bilang, kalian pasti udah tahu ya, karena kalian builder sejati, kalian harus ngambil construction training ini. Construction training ini menambahkan building ability kalian plus 4 itu kalau kali 5 jadi plus 20 ya. Kalian bisa melewatkan 20 poin kalau kalian nggak learn skill ability dari construction training ini. Yuk kalau gitu kita bakal coba bikin lantai dengan rumah ini dengan lantai marble yang baru. Kita bakal coba modify di sini, langsung kita modify lantai. Nah gue udah nyoba nyiapin ini building kayak quality marble ya, quality marble semua. Kita bakal coba hasilnya bentuknya seperti apa. Nah gue udah nyiapin juga zat perkat lantainya, dan yang terakhir adalah palu. Ini kalau modify ini nggak ada previewnya. Nah gue bakal langsung craft dan kita lihat hasilnya. Nah gini hasilnya. Wow. Kalau kalian mungkin yang udah nyobain lantai marmer yang ini ya, lantai marmer yang berpola atau berbentuk itu bakal bentuknya kumuh dan kayak ini ya, kayak lantai WC lebih tepatnya kata teman-teman. Kalian bakal bisa lihat, tapi kalau yang lantai quality marble ini, wow, jadinya benar-benar kayak keramik. Ini semoga nggak di nerf ya. Semoga nggak di nerf, jadi bisa kalian lihat lumayan bagus, dan gue pikir sih bagus banget, bukan lumayan lagi ya ini. Jadi dan bikinnya pun sebenarnya ya mungkin kalian nanti bisa minta builder kalian untuk bikinin lantai marble kualitas ini. Ini kok ada skat naikan ini ya. Oke, sekian dulu video dari gue, semoga bermanfaat. Dan jika kalian ingin ada video yang di ini ya, gue research atau gue bikinkan, kalian bisa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya ya, biar gue jadi lebih semangat dalam bikin videonya. Terima kasih buat yang udah nonton, dan see you on the next video. Bye-bye.